Saya malam ini ambil kesempatan juga. Ada beberapa perkara saya nak beritahu kepada menjuru juga supaya Datuk Bandar dapat ambil berat tentang perkara sikit sebanyak yang kita telah menimbulkan masalah kepada kita di dalam jalan kebudayaan ini. Yang pertama, kita dapati kebanyakan peniaga kecil dari Plaza ini dah cuma menceroboh dalam jalan kebudayaan ini. Jadi ini apabila mereka itu masuk dengan tiada sistem, tiada peraturan, maka menyebabkan kesusahan persembahan kebudayaan kita apabila kita tiap-tiap malam Jumaat kita mengadakan persembahan kebudayaan. Yang kedua, kita nampak tanpa ada task force team itu ataupun pasukan penguat kuasa menjaga jalan ini, maka kita nampak sedikit sebanyak keinteraan atau motorbike malamnya dia terus masuk jalan kebudayaan Tan Hong ini. Ini menyebabkan satu kesusahan dan juga membahaya juga apabila satu pertunjukan atau persembahan kebudayaan sedang dijalankan, motorbike atau keinteraan masuk jalan ini akan menyebabkan satu mungkin aksiden darat. Yang ketiga, kita dapati juga banyak penagih darah tengah malam di sini juga. Mereka congkel sini, congkel sana, dinding sini pun kena congkel. Jadi saya semua harap Datuk Bandar kalau boleh tolong kita mengadakan pasukan kuasa supaya beronda tiap-tiap malam Sabtu di jalan ini, supaya perkara-perkara yang tidak digalakkan itu atau perkara-perkara yang tidak, perbuatan yang tidak ingin itu tidak akan berlaku di dalam jalan kebudayaan ini. Baik pun dari segi keselamatan, baik pun dari segi kebersihan dan juga sebagainya, mesti nak ambil berat. Sebab itu, jadi saya sini menjeru supaya Datuk nak tolong kerjasama, beri bantuan kepada kita, dan kita bekerjasama juga semua pihak NGO masyarakat Cina, baik pun daripada pelbagai NGO, berbagai bangsa, bersama-sama kita berjaya dan memajukan jalan kebudayaan Tan Hong ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, jalan Tan Hong ini menempatkan deretan kedai lama dan kita baru pamerkan dalam local plan sebagai bangunan warisan, dan kita akan berikan insentif-insentif tertentu kepada mereka yang akan membangunkan, memukarkan lagi kawasan ini supaya ianya menjadi satu kawasan yang berjarak. Kalau kita pergi di mana-mana juga di luar negara, di barat, di China, di Jepun dan sebagainya, mesti ada tempat-tempat lama, bangunan-bangunan lama yang dijadikan warisan untuk tatapan anak cucu cicit kita di masa-masa akan datang, mengenang jasa atuk-atuk kita yang lalu. Dari segi pelancongan pula, banyak aktiviti kebudayaan yang telah diatur, dipersembahkan di jalan ini, dan beberapa pandangan dari segi kebersihan, dari segi keselamatan, lalu lintas dan juga kacau ganggu, pihak majlis akan berusaha bersama-sama dengan persatuan untuk kita memperbaiki daripada masa ke semasa. Jadi tak guna ada jalan budayaan tapi kita tak boleh pergi, tak selamat dan sebagainya. Dan Bandar Raya sebagai yang bertanggungjawab, kita akan bersama-sama dengan persatuan kita untuk memelihara dan memastikan kawasan ini selamat untuk digunakan dan membolehkan pelancong-pelancong sama ada dalam maupun di luar negara boleh datang kemari, kuan-kuannya minum secawan kopi.